Saya terpanggil dengan hujah kelabakan isu di mana rakyat Sabah segelintir, sebilangan kecil tetapi mereka mempunyai suara-suara juga. Dan saya merasakan bahwa ada keperluan supaya kerajaan persekutuan melihat suara-suara itu sebagai ke arah yang lebih menuju ke depan. Jadi apakah kelabakan mungkin ingin mencadangkan sekurang-kurangnya yaitu peruntukan untuk Sabah dan Sarawak dipertingkatkan. Ini untuk mengurangkan gap di antara pembangunan yang seimbang di antara wilayah. Dan setuju kah yang berhormat juga bahwa isu-isu ini juga telah diapi-apikan oleh beberapa kumpulan seperti kumpulan pembangkang, saya tidak menuduh, seperti Ipoh Barat, seperti Penampang, seperti Kota Kinabalu. Jadi mereka mengapi-apikan, mereka macam sate. Saya sudah mohon sekebakan sekejap, saya selalu berhujah, kita boleh jadi berhujah di sana, tapi jangan jadi macam sate. Sate ini diwujudkan ada tukang cucuk, ada tukang kipas, ada tukang bakar. Nah, inilah pembangkang. Mereka macam sate, mengapi-apikan isu yang kecil ini dibakar sehingga menjadi besar.